Saudara, pada saat sekarang ini kita akan mengikuti pemijahan lele dengan metode stripping ataupun metode pengurutan telur dari induk lele. Untuk indukan betina, jadi dipilih induk betina yang siap dipijahkan. Ini gue dipijan aja utang itu Pak. Iya, iya. Ini cara untuk mengetahui kematangan gonad ataupun telur sedot. Lemak. Lemak kan. Persen siap dibuai. Tandanya apa itu? Masih kurang Pak. Biasanya 50% yang diambil. Untuk jantan. Yang siap dipijahkan bersama yang betina. Ini sudah isolasi. Penyuntikan hormon ovaktin 7 jam sebelum stripping. Penyediaan sperma lele yang diambil dari lele jantan yang bobot lele jantannya kurang lebih sekitar setengah dari bobot lele betina. Pengeluaran sperma lele dari kantong sperma dengan cara digunting ataupun dirajang. Pencampuran sperma dengan garam fisiologis 5% ataupun dengan cairan infus. Sperma yang telah dicampur dengan garam fisiologis tampung dalam botol-botol. Ini proses stripping pengeluaran telur dari indukan Mas Semo. Stripping atau pengeluaran telur dengan cara pengurutan. Jadi lele betina diurut perlahan perutnya sampai keluar telur. Campur dengan cairan sperma.
sudah terlihat putih ya yang jadi atau nanti yang terjadi ya. Ya sudah kelihatan dari awal campuran dengan air kolam. Berapa untuk penyebaran telur lele pada kain halus? Agar telur-telur tersebut melekat pada kain dan selanjutnya dipetaskan pada kolam penetasan. Itu secara otomatis telur bisa menempel. Macam ada perekatnya itu ya. Alam telah menyediakan semua. Berarti kainnya yang ini ya, harus yang jarang seperti ini. Bambu. Bisa waring ya. Tapi kasih brojol meron. Proses penaburan telur yang telah dibuai pada kain kasak lampu. Istimewaan ciptaan Tuhan tuh gitu. Gak dikasih lem gak apa, langsung berkat. Kondisi tempat penetasan telur airnya jernih, kemudian telah diberi obat antiseptik antibakteria. Kemudian apa ataupun kain sarang pasar yang telah dulur, kemudian atapnya yang tidak tembus dapat menghalangi masuknya sinar matahari. Ini khusus kolam penetasan. Anakan lele yang telah berumur sekitar 30 hari setelah telur penetas. Penangkar ikan lele di Sentiong, Kabupaten Wetan, Cilamaya Wetan. Ini ukuran 46 dan sebagian kecil 57 cm.